Halo sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting Kali ini kita akan melihat bagaimana sih siklus compliance berikutnya yang Anda perlu lalui ya Ketika Anda sudah melakukan yang namanya compliance Nah compliance di sini bagaimana Anda harus melewati beberapa hal Yaitu bagaimana Anda melewati proses demi proses untuk sampai dengan pelaporan SPT tahunan WP Badan dengan form 1771. Nah, persiapannya dimulai dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang bukan konsolidasi audited atau non audited referensi dengan pasal 68 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 aset dan atau jumlah peredaran usaha melebihi atau sama dengan 50 miliar. Nah, bagi Anda yang laporan keuangannya berdasarkan omset ya baik audited ataupun non audited nah jika Anda melalui uh, peredaran usaha Anda sudah melewati lebih besar atau sama dengan 50M maka sesuai dengan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 referensi pasal 68 maka laporan keuangan Anda harus diaudit oke okay? Nah, setelah laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP atau kantor akuntan publik yang independen, nah, laporan rekonsiliasi fiskal perlu Anda siapkan. Nah, pada video saya yang sebelumnya, Anda akan melihat bahwa ada beberapa hal rekonsiliasi fiskal yang Anda harus lalui, yaitu koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak bertambah. Sebaliknya, koreksi negatif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak berkurang. Nah, kadangkala ada berbeda waktu yang disebut sebagai perbedaan temporary dan ada perbedaan tetap atau permanent difference. Nah, setelah sudah melalui laporan rekonsiliasi fiskal, tahap demi tahap yang kita lalui Nah, tentunya ada juga yang namanya laporan ekualisasi perpajakan. Laporan ekualisasi, ekualisasi perpajakan bagaimana mengekualisasikan penghasilan PPh Badan dengan kredit pajak dan DPP-nya baik untuk PPN keluaran kemudian PPh dari sisi biaya. Nah, biaya yang kita keluarkan terkait dengan laporan keuangan yang kita sudah recap berdasarkan laporan keuangan bulanan. Nah, ketika Anda menggunakan jasa ataupun hal-hal yang bersifat expenses. Nah, ini perlu dilakukan ekualisasi untuk PPh-nya, ya. Kalau dari sisi penjualan, Anda harus mengekualisasi PPM bagi Anda yang sudah PKP, yaitu wajib pajak yang sudah mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, PPN atau P pajak pertambahan nilai perlu Anda ekualisasi DPP PPN keluaran karena terkait dengan penyerahan. Nah, selain itu, untuk kredit pajak penghasilan yaitu PPh potput ya ini perlu juga kita ekualisasi. Bagaimana teknik ekualisasi? Tentunya Anda penasaran, bukan? Saksikan video saya. Yang berikutnya, bagaimana teknik ekualisasi perpajakan? Nah, ini menarik nih bagi Anda yang memerlukan informasi terkait dengan siklus compliance PPh badan dan bagaimana Anda mempersiapkan SPT tahunan PPh badan. Nah, setelah Anda melalui tahap demi tahap ya, tadi sudah kita lalui yaitu laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, ekualisasi perpajakan. Nah, tentunya kita juga perlu nih melihat SPT 1771 terkait dengan pelaporan SPT tahunan pajak badan. Nah, SPT 1771 terdiri dari induk serta lampiran-lampirannya dan lampiran khusus. Nah, ini perlu Anda siapkan karena setiap lampiran mengandung unsur perpajakan yang dibahas itu bagaimana Komponen yang Anda masukkan ini harus melalui dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, setelah Anda sudah menghitung uh, bagaimana laporan keuangan Anda profit atau ternyata loss dan setelah sudah direkonsiliasi dan sudah diekualisasi nih. Nah, tentunya kita akan melihat dari laporan keuangan tersebut laba atau rugi. Nah, setelah sudah rekonsiliasi, Anda akan dilihat dulu nih pembayaran pajaknya ada enggak, ya? Ketika Anda sudah dikreditkan ya terkait dengan withholding tax ya bagaimana pajak tersebut ya sudah dikreditkan. Nah, kita lihat nih di akhirnya kita kurang bayar atau tidak berdasarkan perhitungan PPh Badan, kita lihat dulu nih total pajak yang harus dibayar dikurangkan dengan kredit pajak serta PPH yang sudah Anda angsur yaitu PPh pasal 25. Nah, ketika Anda melihat bahwa ternyata masih ada kurang bayar, ingat, pembayaran PPh pasal 29 paling lama adalah sebelum Anda melaporkan SPT tahunan. Pada saat Anda melaporkannya yaitu di April 2022 untuk tahun pajak 2021. Nah, pembayaran harus dilakukan dulu sebelum Anda melaporkan. Nah, jadi kalau belum bayar, nggak bisa dilapor nih ya kalau ternyata kurang pajak uh, kurang kurang bayar terhadap perhitungan PPA Badan Nah setelah anda membayarkannya menggunakan ID Billing kurang bayarnya berapa di SPT tahunan barulah nanti anda bisa melakukan pelaporan SPT 1771 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru melalui form terbaru dari DJP yaitu e-form atau melalui 1771 e-filing ya. Jadi bisa dua metode menggunakan e-filing atau e-form yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentunya ketika Anda sudah melewati step by step bagaimana Anda persiapan, bagaimana Anda ingin melakukan pelaporan, tentunya Anda harus ada monitoring bagaimana pelaporan Anda tahun lalu akan mencerminkan juga pada saat Anda melakukan persiapan untuk tahun pajak yang akan Anda laporkan di tahun 2022 ini April yaitu tahun pajak 20, 2021. Ingat dengan Michael Consulting Anda akan disupervisi bagaimana Anda mempersiapkan SPT tahunan PPh Badan dengan baik dan benar melalui kami kami akan mensupervisi bagi Anda sebagai WP badan dan ketentuan demi ketentuan yang Anda harus lalui dengan kondisi yang terbaru yaitu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Kami siap membantu Anda dengan dengan hal yang terbaik yang kami sudah siapkan. Tentunya melalui Michael Consulting pelaporan perpajakan Anda akan disupervisi dan dimonitoring dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Michael Consulting. Terima kasih orang bijak taat pajak.